Halo guys, balik lagi sama Kreatif 8. Di video kali ini gue bakal ngasih tahu kalian caranya untuk bikin video spektrum. So, ini juga salah satu bentuk promosi gue sama channel terbaru yang akan gue upload pada tanggal 1 April 2019 jam 9 pagi. Jadi kalau kalian semua yang penasaran sama video-video tentang puisi, kalian bisa langsung subscribe channelnya. Ini buat orang-orang yang suka puisi doang sih. Kalau kalian cuma nyari tips-tips, nggak akan dapet di channel terbaru gue. Tapi tenang aja, di video ini gue tetap bakal upload video-video tentang tips-tips yang akan kalian bisa cari. So, gimana caranya bikin spektrum? Video spektrum seperti ini. Itu adalah salah satu cuplikan dari video yang akan datang channel terbaru gue, Tempat Tanpa Tanda Jasa. Jadi kalian bisa langsung subscribe channelnya. So, gimana caranya bikin video spektrum kayak gue? Simple aja. Pertama yang kalian butuhkan adalah green mode atau mode hijau ya. Jadi kalian tinggal bikin di akun IG kalian warna hijau seperti ini. Oke, kiranya kalian udah download dah ya, karena gue ada, jadi tenang aja. So, yang kedua adalah aplikasi AV Player. Aplikasi AV Player ini yang light, yang disediakan di Google Play Store. Nah, kalau kalian mau yang AV Player yang gue punya, itu adalah AV Player yang gue download di web atau Google. Jadi nanti linknya akan gue taruh di deskripsi kalau kalian mau download yang gak resmi ya, tapi tetap aman dan lebih bagus. Kenapa? Karena gue pernah pakai 2-3 hari AV Player yang ada di Google Play Store, ternyata rusak, bugnya gak bagus, banyak bugnya karena videonya nggak bisa diekspor dan masalah-masalah lainnya. Jadi gue download video AV Player yang ada di web. Jadi dan gue akan taruh linknya di deskripsi kalau kalian mau. Gue langsung buka. Ini udah agak gue otak-atik sedikit. Kalian tinggal klik titik tiga ini untuk milih lagu, terus kalian klik library. Kalian bisa langsung cari aja lagu-lagunya. Di sini ada everything. Terus kalian cari lagunya. Di sini gue bakal cari lagu yang aman ya. Takutnya dolar kuning jadi nggak bisa dibuatin, nggak bakal dapet duit gimana? Jadi gue dapet duit aja ya. Kita cari yang nggak bisa dolar kuning, yang sukanya aman. Oke, gue pakai Dream of Day. So, itu dia lagunya. Kita klik aja titik tiga di atas sini, klik visualizer. Dia akan kayak gini. Terus kalian bisa langsung cari nih spektrumnya yang mau yang mana. Misalnya mau yang kayak gini, kayak gini, kayak gini, bebas. Tapi karena kita mau bikin video yang kayak tadi, jadi gue bakal pilih yang standar. Terus kalian klik aja tanda pensil di sini. Tanda pensil di sini, terus kalian pilih yang composition 1. Kalian klik image. Terus kalian scroll ke bawah. Ini kalau bisa scroll, scroll ke bawah. Kalian pick image. Oke, gambar. Di download. Oh, bukan. Oke, di Instagram. Image. Yap. Udah deh. Udah dibenerin. Seperti ini. Nah, habis itu kalian bisa langsung save. Save-nya juga nggak usah. Misalnya kalian mau save dari dari menit pertama sampai menit kedua, atau kalian mau save dari menit kedua sampai menit ketiga, atau kalian mau save dari menit pertama sampai menit ketiga atau kedua doang, itu jadi kalian bisa atur sendiri. Nah, di sini gue mau pendek aja ya, 1 menit, jangan 1 menitan deh, 30 detik aja, 40 deh ya. Kita export. Kali ini kita langsung ke Kain Master. Ini kan aku nggak tahu sih di Kain Master kalian ada juga atau enggak.
tapi gue gak bisa ngasih linknya ya, karena gue juga dapet dari orang. So, semoga kalian bisa sih, cari aja Kenmaster Pro Editor. Ini langsung klik media browser, kita cari videonya ya. Media browsernya kita cari di wallpaper ini aja. Oke. Nah, ini chroma key-nya kita atur aja nih di sini. Gimana? Gimana? Coba gimana? Oke. Udah jadi. So, ini dia hasilnya. Itu dia salah satu caranya. So, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nyalain notifikasinya agar kalau misalnya ada video terbaru kalian bisa langsung nonton.